Yo dan halo guys, balik lagi bersama aku di channel Ultra Gaming. Dan ya pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Clash Royale. Sudah. Dan ya, sorry banget guys, ini itu kemauan Skeleton. Aku aja yang battle ya. No, ini channelku Skeleton. Kamu itu sudah tampan, pemberani, maskulin. Jadi jangan sok-sokan gitulah ya. Ini tuh channelku, oke. Hus, sana. Oh, waduh. Hah, dasar nih Skeleton nih sukanya ganggu mulu, guys. Oke. Dan ya, selamat datang di channel Ultra Gaming. Dan ya, bagaimana kabar kalian? Aku harap ya sehat selalu gitu ya. Jangan kayak Skeleton, dia tuh hampir sekarat, Pak. Sekarat anjay. Oke. Dan ya, di sini tuh kita akan bermain game Clash Royale lagi seperti biasanya. Aku sudah ngomong tadi enggak sih? Belum ya. Oke. Sebelum aku bermain di Clash Royale ini, guys, aku mau ngasih tahu kepada kalian nih bahwa kalau kalian tahu Feby Audire itu atau pacarku, guys, dia itu pacarku, oke? Okay? Apa? Enggak, dia temanku, oke? Okay? Dia temanku, oke? Okay, jadi aku bilang itu dia pacarku, jadi bisik-bisik aja kalau dia pacarku, oke? Okay? Karena Skeleton tuh cemburuan, guys, cemburu banget gitu, oke? Okay? Apa? Dan ya, enggak. Aduh, aku enggak ada bahas Feby Audire. Sana, hus. Apa? Hus. Jadi dia itu buat channel baru, guys. Feby Audire itu buat channel baru gitu ya. Dia itu membahas mengenai ada video challenge. Cuman sementara masih video game, guys. Kalian cek aja di subscribernya lagi di YouTube-nya, guys. Maksudnya kalian cek aja langsung kayak gini dia. Nih. Sementara masih game dulu, guys. Membahas game dulu. Nanti mungkin ada vlog aku sama dia, terus ada challenge mungkin, terus ada game-game menarik lainnya. Kalian cek aja langsung di YouTube dia, guys, atau kalian cek aja di description bawahku ini. Nanti ada aku cantumkan Feby Audire dan link-nya, guys. Kalian pencet aja dan subscribe, oke? Okay? Dan ya, di sini kita akan push trophy, guys, karena lama banget kita nggak push trophy di sini. Trophyku 5060, guys, ya. Di sini juga ada special offer nih. Dan di sini kita beli kenet, guys. Kita beli kenet aja, Pak, yang banyak, Pak. Enggak. Nanti kita akan buka legendary atau kita membeli legendary, oke? Okay? Aku berharap dapat Skeleton. No, aku nggak mau di sini ada Skeleton, oke? Okay? Nggak mau aku, kan nggak mungkin legendary itu ada Skeletonnya gitu, legendary chest ada Skeletonnya, nggak mungkin, guys, itu bisa kiamat itu sudah, Pak. Dan di sini kita pakai push trophy menggunakan ini, guys, oke? Okay? Seperti biasanya kita push trophy menggunakan deck Sugeng Giant dan gali sumur atau gali kubur, kadang juga dia gali tandon gitu. Gali tandon, Pak, oke? Okay. Langsung aja kita battle aja, guys. Battle pertama kita mungkin kita akan bermain 2-3 battle kali ya. Dan kok lama banget ini, Pak? Oke, dan di sini kita mulai melawan Fatini 21 dan dia nggak punya clan. Gimana kalau kamu masuk clanku aja? Mau? Ya, oke, okay, nanti aku langsung join aja, Pak. Oke, di sini ada Sugeng Giant kita yang tampaknya sudah start di awal gitu ya, dan musuhnya ini level 13 ternyata, Pak, King Towernya. Dan ini sedikit ngerepotin sih sebetulnya. Oke, kita zip aja si bayinya nih, Pak, si bukan Skeleton, Pak, itu Skeleton terbang nanti. Maksudnya si Bats-nya itu, guys. I'm a Bats boy. Bats boy. Oke, di sini kita keluarkan Miner di sebelah kiri karena dia ada Ice Golem di sebelah kanannya. Jadi kita bahaya banget tuh. Oke, setidaknya si gali sumur kita mendapatkan beberapa hit gitu ya. Oke, kita harus alihkan si PK-nya nih, guys, si mini Cornetto-nya nih, Pak. Kalau enggak bahaya sekali tuh, Pak. Oke, di sini dia, aduh, kenapa ini bisa terjadi, Pak De? Kenapa ini bisa terjadi? Ini sakit banget. Oke, sidanya nggak sampai dong. Oke. Dia niat banget buat nge-zap dua cabeku, guys, dan ya itu nggak ngaruh banget lah ya. Tetap di sini dia nggak dapatkan hit gitu. Oke, di sini dia punya Miner dan Balloon gitu. Oke, aku yakin dia itu mungkin serangan utamanya. Mungkin kita bisa menggunakan roh Sugeng Giant kita, guys, di bagian belakang kali ya. Oke, dan dia juga mengeluarkan itu lagi, guys. Aduh, ini kayaknya dia mengeluarkan Balloon lagi gitu. Masa sudah ke cycle? Nggak, belum lah. Oke, dia kita pancing dulu. Aku yakin pasti dia punya arrow atau nggak fireball gitu, pasti. Kalau sudah ngelawan deck-deck gitu tuh pasti udah mengeluarkan macam-macam sudah, Pak. Ada spellnya, mungkin kita lihat spellnya mungkin keluar dari sini. Oke, dan dia mengeluarkan di sini, Pak. Aduh, dia ini penuh dengan kejutan, sumpah ya, emang. Oke, dasar. Aduh, kita dapat. Aduh, kita. Oke, aduh sakit, Pak. Oke, mamam tuh dasar sego goreng. Dan di sini kita, aduh, kecicil sangat banyak, Pak. Oke, aduh, ini susah banget ini. Padahal spellnya dia tadi masih belum keluar gitu ya. Oke, coba kita keluarkan Sugeng Giant di sini karena dia cuma bisa ngonter kita punya apa sih nama itu?
dia bisa ngonter kita itu cuman bisa menggunakan itu aja sih guys, apa namanya itu, si PK aja gitu ya, si mini PK maksudnya. Jadi coba kalau kita taruh barbarian kita di depan gini, apa yang dia bisa lakuin gitu pak. Oke, terus kalau dia punya bat mungkin aku langsung fireball. Oke, dia punya itu pak ternyata. Oke oke, setidaknya kita di sini berhasil nyicil pak. Oke, kita siap-siap lagi ke awal sini. Oke, kita kasih sini pak. Oke 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 oke, push push baby, 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 dan ya koflak memang pak. Oi, aduh telat lagi kan ya, tinggal fireball aja udah ada ya saya pak. Dan ya mungkin battle pertama kita masih belum beruntung gitu ya mas, atau kita ini masih belum hoki, dikasih hokian gitu. Oke, mungkin kita cari di kehokian kita lagi guys, di battle kedua ini kita cari hoki kita guys. Oke, kita menuju top 50 kalau bisa. 50 aja, 500 gitu mungkin. Oke, ya wah, kenapa kamu, kenapa kamu keluar gitu pak. Dan ya sorry banget tadi sinyalnya kayak kampret gitu ya. Oke, di sini kita battle kedua ngelawan Justin Bieber. Oke, Justin Bieber ternyata main Clash Royale juga pak, ngapain lo tong. Oke, di sini kita ngeluarkan Sugeng Jane aja mungkin dari bagian belakang. Sugeng Jane kita langsung keluar, boleh lah ya. Oke, langsung keluar aja Sugeng Jane, sikat pade. Oke, kayaknya dia menggunakan mortar ini, kayaknya mortar nih. Oke, kayaknya antara mortar sama si apa sih namanya itu, lupa aku. Apa sih namanya, Hawk Rider pak. Aduh gitu aja mikir kayak sudah orang tua gitu pak. Oke, kita lihat aja apa kain dia keluarkan gitu. Oke, setidaknya miner kita guys, miner kita, miner kita, miner kita jadi bab, jadi anu gitu pak, jadi tumbal gitu. Jadi tumbalnya siapa namanya itu, minion gitu. Oke, gak apa-apa, setidaknya kita di sini kita lebih unggul guys. Kayaknya sih, kayaknya dia ini menggunakan Hawk Rider gitu ya. Oke, dan ternyata tepat guys. Hop. Oke, dan nggak sempat gitu ya, dasar Dalbo. Oke, kita kasih ini aja guys, kita biarkan aja dia dapatkan berapa hit dari itu musuhnya. Oke, dan kita diemin aja di sini. Oke oke, setidaknya jangan sampai satu lagi, jangan sampai satu lagi. Oke nice, cantik 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 cantik. Oke, aku tahu dia bakal ke cycle lagi ke situ guys. Nice banget memang dia ini, kayak kampret gitu ya. Oke oke, dan dia mencoba push terus pak. Oke, tenang aja, tenang aja, tenang aja, tenang aja, banyak jalan menuju Roma. Oke, tenang aja pak, tenang aja, tenang aja. Oke, ups ups ups, kita kasih ups saja pak. Oke, kita kasih ups, dan kita ketahui lock dia sudah keluar guys, artinya seharusnya sih. Oke, biarkan dia menghisap kita itu ya, biarkan kita dihisap gitu ya. Oke 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 oke, nice banget dia mengeluarkan itu. Kita tunggu, kita nggak boleh mengeluarkan Sugeng Jane kita sembarangan pak. Aduh kayak gini telat namanya pak. Oke, dan dia itu benar cepat banget cycle nya gitu pak. Oke 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 oke, kita kasih ini aja dulu, kita biarkan dia dapatkan berapa hit gitu ya. Kita kasih, kita kasih, kita kasih. Oke, mungkin kita langsung keluarkan ini karena sebentar lagi dia pasti mengeluarkan itu lagi pak. Oke, roket dia sudah keluar bung, sepertinya dia sudah memulai memanas gitu pak. Dan apakah kita yang mulai memanas gitu. Oke oke, nice banget, kita pancing aja menggunakan si miner kita guys. Oke, miner kita jadikan umpan gitu ya. Oke, nice banget ini musuhnya, ini pintar banget nih musuhnya guys. Oke, ini kayaknya kita harus lebih hati-hati gitu pak, harus lebih hati-hati pak. Oke, kita dapatkan berapa yang cukup banyak sih di situ. Oke oke oke, nice banget, nice banget, nice banget, nice banget, nice banget. Oke, nice banget, nice banget pak, nice banget pak de, nice banget pak de. Oke oke, nice banget. Oke, kita kasih, kita serang kanan kiri kanan kiri kiri kanan kiri kanan. Oke, tersisa 1000 guys ini guys, punya kita gitu ya. Oke oke, tunggu kita ngeluarkan, tunggu dia ngeluarkan dulu guys, tunggu dia ngeluarkan dulu. Oke, kita ngeluarkan langsung ini. Oke, dia ngeluarkan itu guys. Oke, nice banget. Oke, dia jadikan jadi satu gitu tapi nggak bisa, cebol dasar lu bego. Ayo sini aku sikat nih kamu, ayo aku sikat nih. Ayo kita sikat bareng pak de, kita sikat bareng. Oke, kita push aja nih terakhir. Lock dia sudah keluar guys. Oke, lock dia sudah keluar, artinya di sini seharusnya jadi value sih. Oke, please dong, please dong, please dong. Oke, satu kali lagi, satu kali lagi. Nice banget kan, udah aku bilang kan, Sugeng Giant dan si Gali Sumur itu benar-benar deck yang sangat-sangat mumpuni pak. Mumpuni. Oke, siap. Dan ini mungkin
battle terakhir nggak ya? Ya kita tunggu sampai 5100 aja guys. Kayaknya dua kali battle lah kalau kita menunggu 5100 ya. Coba aja kita lihat waktunya lama atau enggak guys. Oke. Mungkin bakal jadi battle terakhir sini. Kita keluarkan archer bagian belakang atau dua cabe pak, dua cabe rawit. Oke, dia mengeluarkan si brondong minion pak. Oke, kita cicil aja menggunakan ini karena kita nggak boleh kasih dia sampai full apa elixir kita sampai full gitu ya. Oke, kita langsung zap aja di sini dan zap paling buruk itu yang pernah kulihat pak, nggak mau lihat aku sumpah itu zap paling buruk itu. Langsung bikin malu-maluin gitu ya. Oke, dia juga punya miner level 3. Oke, kita nggak boleh kasih damage sedikit pun guys, aku takutnya dia punya roket gitu ya karena roket itu sakit banget itu. Oke, satu kali tusuk, dua kali tusuk, nice banget. Oke, kita dapatkan dua kali tusukan. Kita keluarkan archer lagi bagian belakang guys, dua cabe gitu ya. Terus kita tunggu giant kita siap dikeluarkan. Oke, mungkin kita keluarkan di sebelah sini guys. Mudah-mudahan dia nggak punya apa sih namanya itu, lupa aku pak. Ya pokoknya itulah ya. Oke, dan dia untung aja archernya masih kita fireball aja di sini. Oke, setidaknya dapat berapa hit banyak sih di sana sugeng giant kita guys. Kemudian dia nggak punya arrow gitu, tapi nggak mungkin lah ya. Oke, dan dia diemin aja pak. Aku ya kita tahu dia punya lava horn gitu, lava mateng gitu ya. Oke, jadi lava mateng ini decknya mangkeling juga lama-lama. Oke, kita kasih barbarian aja di sini guys, biar ke cycle gitu ya. Biar barbarian kita itu nggak nganggur gitu pak, maksudnya gitu pak, bukan ke cycle pak. Barbarian aja 5 gitu, nggak mungkin cycle gitu. Oke, kita keluarkan di sebelah sini. Oke, alright. Oke, dan kita masih punya sisa satu itu guys. Ya, kita punya sisa satu itu. Oke, kita kasih sugeng giant kita di sini sebelum kita mengeluarkan si, sebelum dia mengeluarkan si lava maya itu pak, lava ini, lava bikin greget ini pak. Oke, kita mengeluarkan archer di bagian sini. Oke, kita mengeluarkan archer di bagian sini. Dia punya itu, dia punya minion horde guys. Oke, ini dia maksudnya. Oke. Seharusnya aku fireball aja kali ya. Tunggu dia sini guys, tunggu dia di sini. Oke, kita kasih ini. Bam. Oh no. Sakit pade. Oke, aduh, bisa bertahan gak ya ini? Tapi kok lava pupnya sakit banget ya, itu level 4 pak keluarnya. Oke, kita mungkin keluarkan sugeng giant kita di tengah sini guys. Oke, kita keluarkan sugeng giant di bagian tengah. Oke, kita biarkan aja itu guys, kita biarkan aja mungkin hancur kali ya. Oke, kita langsung fireball di sini guys. Oke, mamam itu, sego goreng. sisa 2 tower kita pak. sisa 2. Oke, mungkin bakal coba satu kali lagi ya. Oke, kita bakal coba satu kali lagi guys. Mungkin ya 4 kali lah ya. Biar trofi kita itu 5100 gitu dan kita cek aja langsung kita posisi berapa di top lokal guys. Kalau bisa menang ini ya. Kalau kalah ya kan nggak seharusnya mulus gitu pak. Kadang juga kita mendapat hambatan gitu. Oke, di sini kita ketahui dia menggunakan deck Hawk Rider gitu ya. Aduh, kita dapetin satu hit juga sih pak. Barbarnya tadi kurang cepat gitu ya. Ya memang segitu kali. Oke, dia punya Knight juga guys, yang dia itu artinya decknya ke cycle cepat gitu ya. Oke, dan dia juga punya si itu. Aduh, kita mau ngeluarkan apa ini pak? Mungkin kita ngeluarkan sugeng giant kita di sini kali ya. Oke, dan dia juga mengeluarkan di bagian belakang si main spinner ini pak. Aduh, jijik banget aku. Spinner sudah nggak musim, woi. Ini masih main spinner aja nih pak. Pak, aduh, sudah coba. Ini main spinner terus ini. Oke, spinner dia pak. Oke, mungkin dia bakal ini dia. Udah aku tebak pak. Dan dia kita langsung keluarkan ini. Oke, kita keluarkan ini di bagian sini guys. Oke, buat defense. Oke. Karena tadi locknya sudah keluar tadi ya. Locknya udah keluar. Coba kita cicil sebelah kiri guys. Oke, nice banget. Kita save aja. Oke, kita save aja pak. Oke, dan dia di kiri kita dapetin berapa hit yang cukup lumayan. Oke, kita ketahui dia main spinner dan defense-nya menggunakan spinner dan apa tadi nama itu, tornado gitu ya, tornado. Oke, tornado. Spellnya mungkin gitu-gitu aja sih, setahuku. Oke,
Kita kasih minion aja biar nggak terlalu berat gitu guys. Oke. Kita langsung keluarkan si miner aja guys di sini. Oke, biar dia bingung. Nice banget, otomatis kita mendapatkan hit itu ya dari ininya guys. Oke, nice banget. Oke, not bad. Bahkan bisa berkurang sampai segitu guys. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Kita biarkan aja itu guys. Dia punya. Mungkin kita langsung bisa keluarkan ini aja deh ya. Oke. Dia langsung keluarkan Aero guys. Bukan Aero maksudnya pak. Ini pak. Siapa sih namanya itu? Lupa udah aku sempak ini pak. Kita cicil menggunakan miner aja kali ya. Oke, kita cicil menggunakan miner. Di bagian belakang guys. Oke, nice banget. Miner kita di sana nyicil dengan sangat indah. Oke, kita nggak bakal mengeluarkan itu karena aku tahu dia mengeluarkan si lock gitu guys, si cinta lokasi itu pak. Oke, dia mungkin bakal keluarkan tornado. Oke, kita tapi dapatkan satu tembakan dari Sugeng Jen. Oke, di sini kita hanya perlu defend karena di sana tinggal di zap aja sih. Oke, di sana tinggal sekali lagi zap dan di sini kita berhasil memenangkan dan trofi kita 5100 guys. Nice banget. Oke, dan kita langsung buka aja si bukan magical chest pak, maksudnya ini. Oke, legendary chest guys. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu kita ada di peringkat berapa, di top lokal berapa gitu ya. Kepencet pak maksudnya. Oke, please dong, mungkin 100 ke atas mungkin. Oke, 60. Oke, nice banget, kita berada di 60 top lokal guys. Aku berharap bisa sampai 50 dan seterusnya gitu. Oke, kita buka aja nih guys. Kita buka crown chest. Siapa tahu dapat legendary. Nggak mungkin pak. Oke, dapat Sugeng Jen dan Sugeng. Oke, langsung aja kita buka legendary dan apakah di sini kita dapatkan, dan aku berharap kita dapatkan legendary-nya itu miner pak, miner. Oke, naga meteng guys, 500 jam buat naga meteng. Ya udahlah. Dan jika kalian suka guys, jangan lupa beri jempol ke atas dan jangan lupa subscribe, like dan share guys, karena itu sangat membantu banget untuk berkembangnya channel ku atau channel Ultra Gaming. Dan ya, kurang lebih video ku seperti ini, maka saya ucapkan bye bye. Thank you semua.